Inggris menyatakan dukungannya untuk Israel dan mengecam tindakan dari Hamas. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly. Ia menegaskan akan selalu untuk mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri. James pun sampai berkunjung ke Israel dan tiba pada Rabu 11 Oktober pagi waktu setempat. Namun saat kunjungannya di Israel, James justru dilanda kepanikan sebab sirene serangan udara pun terdengar di tempatnya berkunjung. Di mana jika sirene tersebut berbunyi, menjadi peringatan akan adanya serangan roket yang akan datang. Dalam video yang beredar, tampak James beserta dengan staf lainnya berlari untuk menyelamatkan diri ke sebuah gedung. Diketahui, James menyebut kedatangannya ke Israel untuk menunjukkan dukungan kepada negara itu setelah diserang oleh Hamas. James ingin menunjukkan bahwa solidaritas Inggris tak tergoyahkan untuk mendukung Israel. Selain itu, James juga berencana untuk bertemu dengan para penyintas serangan dan para pemimpin senior Israel. Hal itu dilakukan untuk menguraikan dukungan Inggris terhadap hak Israel untuk mempertahankan diri. כולם להיכנס פנימה, לתחרות את המקום, להיכנס פנימה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.